Perlawanan pertama bagi Emiri Harap Bersatu. Perlawanan kedua untuk pasukan negara kita. Dan kali ini kita bersaing di Rumah Harimau Melaya. Lagu kebangsaan negara UAE ketika ini. Fariza Malyas akan mengawal gawang negara malam ini. Matthew Davis di sebelah kanan, Syarul Saad di tengah bersama Adam Nor Azlin. Sementara Kobing Ong akan beraksi selaku bek kiri. Nor Azam Abdul Aziz di bahagian tengah bersama Brendan Gunn, Syafiq Sumareh dan juga Safawi Rasid akan menggempur benteng pertahanan UAE sebentar nanti bersama dengan Nor Syahrul Idran Taha. Khalid Esa, penjaga gol, berusia 29 tahun, penjaga gol kelab Al Ain, dengan ketinggian 5 kaki 11 inci dia akan menjadi penjaga gawang bagi pasukan UAE malam ini. Di depannya empat pemain: Muhammad Saleh, Omar Allah, Omar Al Atas, Khalifah Mubarak, Walid Abbas selaku kapten, Ali Hassan di bahagian tengah, Ahmad Barman di bahagian tengah, jelata yang pernah membimbing pasukan Arab Saudi dan membawa Belanda ke Piala Dunia pada perlawanan akhir. Bermula perlawanan separuh masa yang pertama. Perlawanan kedua kelaikan ke Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan ke Piala Asia 2023. Hantaran mencari Sumareh. Matthew Davis di sebelah kanan. Hantaran Matthew Davis, tandakan gol! Syafiq Ahmad! Syafiq Ahmad memeriahkan Stadium Nasional. Harimau Melaya mengaum garang baru 45 saat permainan separuh masa yang pertama bermula. Pintu gol UAE sudah pun mampu kita bocori. Satu pergerakan set piece ataupun berpasukan berlaku. Sekali lagi Sumareh, Matthew Davis dan Syafiq berada bahagian papos lakukan tandukan dan menjaringkan gol yang pertama. Bukan hantaran baik dapat melakukan gerakan. Matthew Davis ke belakang untuk Sumareh. Sumareh mengemis ke depan. Cantik tolakan Brendan Gunn. Matthew Davis peluang. Ditepis oleh Khalid. Dia menjaringkan gol kedua Malaysia di Gelora Bung Karno. Sumareh. Sumareh. Teruskan kata pengadil perlawanan. Dan kini UAE mara dengan serangan mencari Ali Mabkut. Ali Mabkut. Ini sedikit memberikan kita kelebihan pada minit 15 minit awal ini. Matthew Davis. Sumareh ketika ini untuk Matthew Davis. Hantaran ke depan. Gol! Safawi Rashid ketika ini. Safawi mencari ruang. Dan bagaimana? Nur Syahrul terlepas. Syafiq. Sumareh menanti. Dia melakukan percubaan. Dan sedikit tambahan statistik berlaku di sebelah kanan di mana kita dapat lihat pergerakan hampir 7 passing atau pergerakan berlaku. Cantik untuk peluang untuk Nur Syahrul Idran Taha. Oh sayang, sudah pun cantik Nur Azam Mazi. Antara cantik untuk Safawi. Syafiq di depan. Clearance tidak menjadi, dipintas oleh Safawi. Oh sayang. Bergerak ke depan pemain sayap kanan UAE. Dia melakukan hantaran ke dalam bahaya kedudukan ini. Dan bagaimana? Oh, sungguh mencemaskan. Hantaran ke sebelah tepi. Masih dalam permainan. Ali Mabkut. Oh, gol! Ali Mabkut berjaya melepaskan tandukan dari satu hantaran lintang. Menyaksikan bola itu hampir keluar. Gol penyamaan pasukan UAE melalui ayam tambatan mereka Ali Ahmad Mabkut di hujung saingan. Ya, tanpa dijangka sebenarnya berlaku pergerakan di sebelah kanan. Kita dapat lihat pemain di semua dua, Muhammad Saleh membuat hantaran terus belakang di bahagian papos. Walaupun dicabar oleh Matthews, berjaya juga Fazizan mendapat bola. Tapi tandukan Ali Mabkut begitu padu ataupun kuat terus menewaskan Fariza Malyas. Satu jangkaan
timing lah, tandukan yang baik daripada Ali Mahfud. Sambil itu Thailand sudah pun menambah satu lagi gol untuk menawi Indonesia 2-0 di Gelora Bung Karno. Jasim ke belakang, dikawal oleh Ali Hassan Al-Bulushi. Oh, satu tolakan bahaya, peluang untuk UAE. Oh, pelanan yang kedua di pusingan yang kedua untuk Malaysia. Berkelakang ke Piala Dunia FIFA. Oh, satu keadaan mencemaskan di sana dan itu dia gol. Ali Ahmad Mabkut. Pemain itu menggunakan ruang yang sebaik mungkin untuk meninggalkan pemain-pemain pertahanan pasukan negara. Tertewas Farizal Marlias. Ya, dia menggunakan kekuatan atau fizikal. Syarul terlepas daripada jangkaan bola tersebut. First touch beliau, dia masuk ke dalam. Dia pelanggar dengan Adam. Kekuatan Ali Mahfud. Tap yang dilakukan menewaskan Farizal. Bijak pembacaan permainan coming on. Perhatikan Asmawi dari sebelah kiri, dia masuk seakan-akan dapat melihat pergerakan, mengawal pergerakan Ali Ahmad Mahfud. Berendegan ketika ini. Berendegan ke tepi. Bagaimana Syafawi Rashid? Syafawi! Oh! Oh! Tidak kena! Matthew Davis. Cantik gerakan Matthew Davis. Dia mencari ruang. Percubaan Matthew Davis. Brandon Gunn. Cantik untuk Syafawi. Kembali untuk Brandon Gunn. Oh! Satu blessing shot dilakukan oleh Brandon. Terpaksa menerima tekanan yang diberikan oleh UAE. Bagaimana ini mungkin peluang terakhir untuk Malaysia? Syamir Kutiaba. Syamir bergerak ke depan, dia cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Syamir Kutiaba diberi halangan dan itu dia, tiupan whistle sudah pun dibunyikan oleh pengadil dari Jepun.